Pemandangannya takjub dan wah ini mah asli. Bukan kaleng-kaleng sahabat ini. Rumah yang benar-benar masih terjaga keasriannya dan sangat menonjol sekali ya dari segi warnanya ini jamban atau tampian ya. Halamannya sangat bersih banget ya. Nah kalau sekarang biasanya Bu sudah jarang masak-masak nasi seperti ini, itu udah jarang banget. Piring kaleng seperti ini udah susah, jarang banget ini ditemukan. Titipan di Bapak Daniel di Bogor, mangga ditampi Bu. Ya, sami-sami. Assalamualaikum. Kemana? Tos di mana? Tos di Tongo. Oh, ya mang atunya. Oh, baiklah sahabat, kita lihat nih. Perkampungan Cibulu ini. Ini bukan kaleng-kaleng. Asli ini. Luar biasa sekali ini. Duh, ini. Kita menemukan rumah yang benar-benar masih terjaga keasriannya dan sangat menonjol sekali ya. Dari segi warnanya ini, masya Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillahnya tiasa ieu deui, tiasa tatanen deui. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang warga masyarakat yang ada di sini bisa menanam padi kembali ya. Setelah mungkin musim kemarau panjang bisa menggarap lagi sawah. Mangga Bapak. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Nih, jamban atau tampian ya. Menggunakan kayu dan bambu ya. Waruntun. Waduh, nuju naon itu? Nuju nongton. Masya Allah. Waruntunnya. Pagi-pagi ya, lagi pada nonton TV katanya. Oh, lihat kampungnya di sini benar-benar. Naracal ya, kalau naracal itu pada terpencil. Sebelah sana juga tuh sawahannya. Ini tanaman jagung subur banget ya. Ini sebentar lagi mau panen ini tahun baru kayaknya nih. Jalannya cukup bagus ke sini sahabat ya. Jadi udah pada di aspal walaupun jalan setapak. Ini warga kalau jam-jam segini itu biasanya sahabat pada udah ke ladang ya. Jadi suasananya sangat sunyi banget. Baiklah sahabat, ini saya udah nyampe ke rumah yang paling ujung ya. Kita lihat nih tajuknya. Karena halamannya di sini sangat bersih resik, pasti ini nggak akan jauh berbeda ya. Kita lihat. Masya Allah, tabarakallah tuh. Bersih banget ya. Tutup lagi.
halamannya sangat bersih banget ya, resik. Masya Allah tuh lihat. Ini mah suasananya asli sahabat ya. Rajin ini orangnya nih kayaknya yang punya rumah. Masya Allah. Nah ini rumah paling ujung ya, yang ada di kampung Cibuluh ini. Assalamualaikum, Mak. Damang, Mak. Udah punten. Nuju naon teh, Mak? Oh, nuju nyuci. Nuju nyeseuh. Masyaallah. Rupi sareng Mak saha? Sareng Mak teh opatan insu atanya tepat putra eh. Sareng teh ramakna teh. Oh, ari dupi nami Mak saha? Nami Mak Empok. Mak Empok. Ya sama mah itu enak kopi itu terus sabar ya ari abah aya kene abah ngantunkeun putra nyata ngantunkeun jadi ternyata putra atas putra teh putrana teh di dieu nya teh sareng emak oh ayeuna teh oh mangga atuh sok lajeng heula we engkin urang ngobrol deui sok lajengan mangga tong kawagel. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Nya, mau nggak? Ayong silaturahmi. Mas, bu, gebis ah. Kapal di mana tuh teh? Di Canak. Mohon. Masya Allah. Alhamdulillah tapi tiasa ya Bu Ninya tata nende. Mangga. Kita ke rumahnya. Si Mak. Aduh. Maaf Ma, diganggu waktunya. Asli nih. Ma, ini luar biasa banget ya Ma, rumah emak menghadap ke bawah sana. Pemandangannya takjub dan wah ini Ma asli. Bukan kaleng-kaleng sahabat ini. Kalau lihat alam seperti ini, kita akan awet muda pasti Ma. Ya Ma. Ya gaduh bumi meni kia-kia teuing. Moal diical, Mak. Belum moal diical. Ku abdi bari dipeser ye. Masya Allah, tabarakallah. Yuswa sabaraha, Mak, ya, nak? Ngelangkung, beren 70. 70, Mak. Masya Allah. Mak, kalau lihat pemandangan atau rumah seperti ini, menghadapnya alamnya yang benar-benar ini indah banget, akan awet muda, Mak. Jadi setiap hari gitu akan press otak gitu Mak. Masya Allah. Jadi di dia teh Mak teh sarang saha di dia teh? Pun incu. Pun incu muhun. Pun incu. Eta nu ditinggalkeun Rama Mak. Oh, Rama na teh ngantunkeun di ame sarang Mak teh. Nya. Rama na meureun tos 1 tahun setengah. Muhun. Ari akhirna mah tos 4 tahun. Jadi itu murang kali yatim. Iya, murang kali yatim. Sabar hiji sadayana teh? Udah tangan turun kena teh. Sarang emak weh di iya. Ayo na teh. Ya Allah. Ya Allah. Rempuk deh. Itu ya penyawat. Iya mah nyata duka kumah itu. Gaduh penyawat naon mah teh? Gaduh penyawat teh. Itu nyata. Maaf di amau mapah teh. Nyata kota asa di hurudan. Salira teh. Oh jadi mah punya penyakit yang badannya itu terasa di apa namanya ya, pokoknya sakit semua badan gitu mah ya. Ya Allah. Aduh mah puntennya mah ngiringan mah. Aduh tuh si mah katanya mau masak nasi.
Masya Allah. Masih kene ngange hau kene nyamanya. Enggak ada hau buat ikan kene. Alhamdulillah. Jadi kalau masak itu ya. Si maknya sih seperti ini ya masaknya di ari atau di liwet itu ya, mak? Oh di ari heula. Jadi di ari dulu ya. Jadi nanti dikukus lagi pakai seeng atau pakai asepan ya. Di sini kayaknya udah ditanamkan itu orang-orang itu pada rajin. Arsik bersih ninggal buruan teh. Masya Allah menilai lecir mak. Masya Allah. Ya. Nah kalau sekarang biasanya Bu sudah jarang masak-masak nasi seperti ini, itu udah jarang banget. Sekarang udah pakai Magicom. Tapi hasilnya memang beda banget kalau masak nasi seperti ini itu. Mak, seeng tuh seberapa puluh tahun mak ya? Muan. Di pas rumah tangi ya Bang Inten. Ini sudah menemani mak berpuluh-puluh tahun nanti ya. Aduh masih terjaga juga, masih terawat nih sahabat nih. Aduh. Di ini terus dicuci terus kayaknya nih. Udah jarang sekarang. Tapi masih bersih kayak gini mak, masih lecir. Masya Allah. Oh, sahabat ya, masya Allah, tabarakallah. Nih nasinya, kalau nasi akel itu sangat pulen sekali dan jadi kalau dimakan sama garam aja itu juga udah nikmat banget. Masya Allah, tabarakallah. Jadi cukup nasi sama garam seperti itu. Saya ngalamin sendiri Bu, dulu itu seperti itu. Memang luar biasa pokoknya nasi kalau dimasak seperti ini itu. Jadi menggunakan bahan-bahan tradisional pakai kayu bakar ya, dikukus seperti ini. Aduh sahabat, si ibunya nawarin nasi akel nih. Aduh memang sudah jarang banget Bu ini makan nasi seperti ini tuh. Sok Bu mangga, sok di payir. Sok. Langsung erting, langsung ke abdi ya. Bilis erting. Kurang lawasan lu ya, punten pisan ya, aduh nggak wagel nggak repot gitu. Itu nggak repot tuh, ya. Mohon ya, dan ya, sahabat ya, kita coba nih nasi buatan si ibu nih. Ayo mangga bu, sok sok. Ibu mah nyata kan gitu nih, nggak salah nggak terlalu. Sok sekali tuh.
Walaupun salit kan sarang besok. Iya, nyari harganya. Iya. Kan sarang burang kali bete pada sekolah gitu. Jadi sarang pendekatnya. Ditampi itu nyebutnya. Iya, sarang buaya lagi mungkinnya. Oh, nikmat buaya masya Allah tuh sama ikan asin. Mantap. Orang tampi nyebutnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wes ana sewa yo kan. Ya garuna kitu. Aduh, hatur nuhun pisan ya Allah ya Rabbi. Jadi udah apa namanya? Suasana seperti ini tuh udah jarang banget tuh apalagi makan nasi akel seperti ini tuh ya Allah ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahabat ya. Aduh, jadi cilimit saya ya. Masyaallah. Mana ibaratnya sarang imun kadirma itu di mana satu di lebak. Imun di lebak. Sarangnya dia saja. Mantap asli ini. Pulen. Asli ini pulen sekali. Jadi biasanya kalau dulu Bu saya ingat-ingat dulu. Bahkan si Ibu sekarang masih seperti ini suasananya enggak jauh berbeda kayak dulu waktu ingat waktu kecil gitu ya. Kalau makan itu cukup nasi akel sama garam di ini dipurulukan aduk seperti ini. Masya Allah. Alhamdulillah bunya masih kena biasa orang tuang oke bunya. Nikmat. Masih juga kalian kesehatan, masih kerja biasa tuang. Gak upami selera sakit nah mesti tuang sarang anu rawat dengan enak-enak oke dah percuma. Dari sehat makin sehat mau mohon. Dari panjawat cuma dengan udang dari tuang makan. Tapi ada orang sehat badan lah. Karena awal sarang uyah oke masya Allah. Karena mayan tadi sebulan sarang uyah. Alhamdulillah masya Allah. Nah ini masih piringnya. Piring kaleng seperti ini udah susah, jarang banget ini ditemukan. Mama masih punya nih kalengnya. Piring kalengnya. Piring kaleng di kampung mana? Iya. Anti pecah ini, Mama. Anti penyon. Anti penyon. Anti pecah juga anti penyon. Ibu, terima kasih banyak waktunya. Udah direpotin. Masya Allah. Mudah-mudahan Ibu panyawatna Ibu, mudah-mudahan Cindy sehat ke Cindy angkat ke Allah. Cindy rapi-rapi hari biasa aktivitas di kemudiannya punya. Mohon. Aduh, terus ngawagel bisa hapun. Betul, Ibu madang ke tarak kamar wadid ke Nogekin. Mohon, ya. Mudah-mudahan itu ya. Rezeki milikna abdi biasa silaturahmi di hadir. Amin. Abdi panginten bade pamit heula. Mohon hatur nuhun utus ka tuang mudah-mudahan dan sami. Amin. Atanana hatur di tangan ini teh. Apun kana we ibu teh tiasa taun jang teu. Sami-sami itu. Bu punten nya ieu teh aya titipan di Bapak Daniel di Bogor anu sok nongtonan video Cianjur Turunan Kidul sauna teh cenah hoyong karaosan ku orang lembur dipunten nya mangga ditampi Ibu ya sami-sami yang haturkeun Bu amin amin mohon haturkeun nuhun tuh ka Bapak Daniel oge netos nyisipkeun rezekina Bu nya tangga warga anu aya di pelosok khususnya yang ada di Jawa Barat. Amin. Amin. Ya, amin. Mangga dikantunna ibunya, mun kedah abunna. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan dicukupkan sekian dulu di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih juga yang sudah menitipkan rezekinya buat para donatur Cianjur Turunan Kidul. Mudah-mudahan dikasih kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.